is coming. Jadi lebih kuat. Semarang, Semarang, Semarang. Hai guys. Ini jangan lupa selalu dirusak ya, supaya tidak disalahgunakan. Tenang dia itu, mending angkat dulu. Nah, is coming. Disayang-sayang bukanya. Ini ya sudah, ini aja. Bungkusnya tipis, guys. Akhirnya datang. Nah, Infinix. Terus kemudian Infox X1 a little weight. Oh, beratnya ringan sekali. A lot of power. Beratnya sangat ringan tapi sangat punya power. Windows 10. Kemudian apa ini? Heavy Yunto Printing Packaging Box Certificate. Oh, made in China. Kemudian di sampingnya ini Infinix. Kemudian ada infonya. Wow, okay. Di sebelah sini tulisan Infinix, di atas tidak ada. Nah, di baliknya ini baterai komputer notebook, tegangannya 110 sampai 240 voltase, frekuensinya 60, diimpor oleh PT Victorindo Jaya Perkasa, Ruko Roxy, Blok C520, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta. Negara pembuat China, recycling, ini taruh di atas, fragile, tidak hujan. Kemudian staking limit, jangan kena hujan. Jangan kena hujan. Ini tumpuannya maksimum 7. No rolling. Ini tadi rolling. Nah, yuk kita buka. Ceng 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 ceng. Nah, yuk kita buka, guys. Ini colornya, warnanya merah, guys. Jadi CPU-nya Core i3-1005G1, memorinya 8, SSD-nya 256. Oke, baterainya 11 volt, 4825 mAh, 55 watt. Display-nya 55 watt hour. Display-nya 14,1. Full HD, Full HD, IPS. Windows-nya 10, recycling made in China, warnanya red.
Nih, colornya red. Namanya Inbox X-Men. Oke, kita sudah buka. Wow, mendung. Kita buka, tapi hati-hati ya pada saat buka, karena nah, bukanya harus hati-hati. Nah, pada saat buka ini dibeginikan dulu, guys. Ini kan Infinix. Nah, ini baru kelihatan. Wow, ini warnanya merah. Ini kabel charger tapi Type C, guys. Keren ya. Type C. Nah, ini Type C, satunya juga Type C. Jadi sama-sama Type C. Kemudian chargernya, oke, kepala chargernya gede juga, guys, dan berat. Berarti ya semoga berkualitas ya. Thank you sama Infinix. Oh, chargernya gini, guys. Kemudian USB Type C. Kemudian 65 watt made in-nya Shenzhen, China. Udah made in Indonesia gini. Sekarang kita coba lihat laptopnya. Wow, ini laptopnya, guys. Ini bukanya. Ini warnanya merah. Nah, warna merah ada two-tone dari aluminium. Kebalik, guys. Nah, modelnya seperti ini. Bukanya. Nah, ini dia. Nah, sudah seperti ini saja. Keyboardnya ada pelindungnya Core i3 generasi 10, 10 generation. Sudah dapat Windows original sama sudah dapat Office. Tapi Windows-nya Home ya. Dah tinggal dinyalakan. Nanti berlanjut lagi ya, guys. Sebentar. Ini model depannya. Infinix. Ini modelnya. Ada angin-anginnya. Oh, aluminium semuanya. Bagus. Ini angin-angin keluarnya. Nah, ini ada untuk apa namanya? Pengunci. Ini ada USB. USB-nya 2. Ini ada untuk speaker. Ini ada micro SD. Oh, keren ya. Kemudian di sini juga ada HDMI. Ini USB Type C. Belum. Ini USB 3, ini USB Type C, ini bisa untuk ngecas, guys. Lah, ini kalau misalnya kameranya mau dinyalakan ke kanan, kalau kameranya mau dimatikan off. Ini untuk kabel power. Oke, guys, sementara itu dulu. Terima kasih. Merah Prudential. God bless you. Bye. Bye.